Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apapun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh karena Yesus yang hidup di dalam aku. Kini hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Yesus. Aku bersyukur dan memuji Engkau karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh pengorbanan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Dulu bersusah cari bahagia, dunia berjanji memberi, namun semua hanyalah tinggal janji. Oh, kini ku dapat dalam firman-Nya jalan rahasia surga, tempat bahagia kekal selamanya. Kini hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Waktuku
padamu tak ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari yang sepi. Ibuku bertelur sujud berdoa, aku Allahmu yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Pada dia ku terpaut, karena dia juru selamatku. Bagi Yesus semua. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku.
Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Thank you.
Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tiada kasih melebihi kasih-Mu. Tiada cinta melebihi cinta-Mu. Saudara, namun Yesus ada sebagai sobat setia. Di saat ku susah, Engkau datang menyapaku. Di saat ku sedih, Engkau datang menghiburku. Dengan firman-Mu imanku dikuat. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau batu bentengku. Setiap hari aku rasakan segala rahmat berkat kasih-Mu. Kau menuntun jalan hidupku dalam susah maupun senang. Sungguh nyata kuasa salib-Mu, sungguh kuasa kebangkitan-Mu. Tiada hari tanpa-Mu, Yesus, ku muliakan nama-Mu. Di saat aku susah, Engkau datang menyapaku. Di saat aku sedih, Engkau datang menghiburku. Dengan firman-Mu imanku dikuatkan. Senang, sungguh nyata kuasa-Mu.
kita-Mu. Tiada hari tanpa-Mu, Yesus. Kumuliakan nama-Mu. Kau ku sanjung, Kau ku sembah, kumuliakan nama-Mu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Cool.
bila aku merenungkan terpesona keagunganmu, hatiku tersayat hampa dan sepi. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korbanmu lenyapkan bangaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganmu ku bernyanyi. Insya ini dan taat setia. Bersembahkan kepadamu alam semesta, kasihmu yang suci tetap dan taat setiap hari.